Hai, Assalamualaikum. Saya Fatima Zahra Hashim, pelajar tahun kedua MBBS Siniza dan juga anggota Siskor 01 Kampus Kota. So, hari ini di sharing bersama Siskor, saya akan ceritakan sebesikit tentang Siskor's life as a medical student. Okay, so mungkin ramai tanya-tanya, kita orang medical student ni belajar apa yang lama sangat 5 tahun kan? Okay, sebenarnya kita orang terbagi pada 2 tahun pre-clinical dengan 3 tahun clinical year. So, clinical year tu yang kita orang akan posting ke hospital lah. And clinical year ni yang kita orang akan study buku, study teori apa semua tu. And untuk video ni saya akan ceritakan banyak untuk pre-clinical lah sebab saya pun baru je nak masuk tahun kedua. Okay? Okay, so di pre-clinical kita belajar ikut modul lah, modul dan sistem. Macam cardiovascular system, respiratory system, macam gitu. Dan dia akan merangkumi semua subjek lah. Nanti kalau untuk jenis tu tahulah kan. Okay. Dan kita orang belajar SEM, ada 2 SEM untuk setahun. Dan setiap SEM tu kita orang belajar 3 modul. Dan by end of the module tu kita orang akan ada exam. Yang kita panggil end of module lah, EOM. Dan EOM ni penting sebab dia consist of 10%. So akan ada 30% akan menyumbang untuk final. Dan di mana final ni dia sebenarnya 60%. So ada 30% untuk EOM dan satu lagi 10% untuk quiz, assignment dengan PBL. Okay? So apa tu PBL? PBL ni problem based learning. Basically kita orang akan belajar tentang patient punya case lah. Kita orang akan belajar tentang symptom patient. Lepas tu macam symptom dengan history patient apa semua. Dan yang kita orang belajar modul-modul, kita orang akan aplikasikan untuk PBL ni untuk kita orang fikirlah, discuss penyakit apa yang boleh menyebabkan symptom ni dan examination apa boleh buat, ubat apa boleh bagi kan. And by the end of discussion tu, kita orang akan tahulah kita orang dapat diagnose penyakit pesakit dan juga further examination boleh bagi. Dan the other week tu kita akan present, kita akan present, each individual akan present lah tentang patient punya case tu. Okay, dan PBL ni dia macam memang best sebab dia macam akan enhancekan communication skills dengan kita punya knowledge lah. Kita boleh improve our knowledge from PBL sebabnya akan ada doktor yang conduct untuk each group sebab akan ada 6 group lah untuk 10 untuk setiap group tu. Okay, dan PBL ni dia macam penting untuk kerimaan. So di mana end of module, end of semester ni dia pula penting sebab final ni dia sebenarnya akan menyumbang untuk satu exam yang besar. Okay, sebenarnya medical student ni akan ada 2 lagi exam yang terbesar iaitu professional exam ataupun kita sebagai pro. Okay, so ada pro 1 dengan pro 2. Pro 1 is at the end of preclinical year dengan pro 2 at the end of clinical year. Okay, so pro ni, kalau untuk pro 1, dia ada 60% tau. 60%. So, dia ada 40% tu each for end of semester. 10% for each of end semester. Okay, EOS. So, sebab tu macam penting lah untuk lulus-lulus semua tu supaya dapat meluluskan pro. Kenapa nak kena lulus pro? Sebabnya kalau fail pro ni, tak bolehlah pergi ke clinical year. Okay, dan kalau tak boleh ke clinical year, kena repeat 1 tahun. Okay, sebab tu penting tau exam ni. Okay, dah habis cerita pasal tu. So, tu lah basically yang kita orang belajar yang exam-exam semua tu. Dan sekarang nak cerita pasal Sisko. Okay, so kita akan belajar from Ahad sampai Khamis. Sebenarnya Sisko ni, dia sebenarnya tak ambil masa sangat pun sebab dia sambil hari Rabu petang. So, sebenarnya dalam our schedule, Rabu petang tu memang dia savekan waktu untuk core curriculum. Okay, so memang sebenarnya bolehlah untuk kita hadiri aktiviti Sisko. So, macam kalau ada orang macam cakap, tak bolehlah, saya busy, saya nak study kat petang ialah waktu untuk saya study. Okay, tak apa, tu terpulang lah. Tapi macam berdasarkan saya dan kawan-kawan saya punya experience, kita orang takkan ambil tau waktu petang untuk study. Sebab apa? Sebab petang ni dia bukan waktu terbaik untuk study. Sebab kan kita kan macam dah penat kan study seharian tu. So petang ni lah waktu untuk kita macam have fun, have waktu untuk riadah dan bukan waktu untuk tidur. Okay, so petang ni kita boleh untuk kekal aktif lah. Kita belajar kan. Okay, Sisko ni pasal penjara kan. Kita orang belajar pasal penjara, pasal banduan, belajar seni pertahankan diri tau. Okay, dan main-main. Sentap, kita orang belajar sentap tu. Seni pertahankan diri. Dan nanti macam kalau orang nak tanya kita ke apa kan, kita dapat graduate sebagai seorang doktor yang ada kelebihan seni pertahankan diri, dapat kelebihan pasal penjara apa semua. Okay.
Dan sebenarnya untuk adik-adik di luar sana yang macam nak join Cisco ataupun takut-takut lagi nak join Cisco ke, jangan risau. Kita orang kan senior-senior yang kampus kota ni akan bantu korang, akan bimbing korang everything from academic, from Cisco, from curriculum, from anything else lah yang macam kalau korang nak tanya ke apa. Sebab kita orang ni boleh korang anggap sebagai kakak-kakak ataupun abang-abang kat korang. Okay?